Syederalon penertiban terhadap pelanggar syariah khususnya terkait pakaian ketat kembali dilakukan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Kamis siang penertiban dilakukan bagi para pengendara sepeda motor, tepatnya di depan Taman Budaya Banda Aceh. Petugas memberhentikan sejumlah pengendara sepeda motor yang menggunakan pakaian ketat dan celana pendek. Mereka yang terjaring kemudian dinasehati dan diminta menandatangani surat perjanjian untuk tak lagi menggunakan pakaian ketat. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.